Alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Salaman, dan juga Menteri Pendidikan Haji Nurman Abu Bakar Al-Hidayat kepada Bangsa Pemisi MC WP Paliman Kuala Terhadap Kepala Sekali Lagi. Menghormat Datuk Sidi Ketua Binti Muhammad Zabidin, Dekan Masa Pemisi MC WP Paliman Kuala yang berusaha dan jadi Sisi Abdul Aziz Pemisi MC WP Paliman Kuala melengkap Pemisi Ibu Tunggal Daerah Kuala. Ditepukkan Ketua di Semua Para Haji di IT kita. Alhamdulillah. Bapak. Inilah Allah SWT meminta kita lebih banyak pahala dan jadah insyaAllah kita doakan. Baiklah Perdana Ketua, ramai sekali para tetamu-tetamu dan juga warga-warga orang terbelur faham ini memang ramai sekali. Alhamdulillah, ini dia, wow, memang hebat sekali. Saya rasa bangga dapat jumpa anda bersama. Baiklah, nampaknya kita apa bulatkan. Ini dia ceramah agama oleh Ustaz Don Daniel. Itu semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير. Mampus, mau ke? Nanti ini soal lagi tu mau masuk yang lagi ni, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alahu hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, saya doakan mudah-mudahan sidang penonton dalam keadaan sehat wal afiat dan bersama dengan 30 minit Ustaz Zon hari ini di dataran Temerloh, warga Temerloh yang masya-Allah tabarakallah menunjukkan sokongan yang seronok. Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan kita doakan kepada semua yang ada dalam majlis ini 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup ini dikurniakan dan limpahkan oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya insyaAllah. Marilah sama-sama kita mulakan rakaman kita ini dengan bacaan Ummul Quran yang dihadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan hadiahkan kepada sekalian warga Temerloh yang barangkali dulu mereka masih ada dengan kita, tapi hari ini Allah dah ambil dan mereka lebih dahulu daripada kita. Bismillahil Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في هذه الشهر رمضان والحمد لله رب العالمين. Di dalam pengajian Al-Quran, salah satu ilmu yang ada cabang daripada Al-Quran ialah ilmu tafsir. Ilmu tafsir, terjemahan lagi, jangan silap. Terjemahan, dia terjemahlah sedikit-sedikit apa yang ada dalam Quran kita. Tapi bila kata tafsir,
dia cerita dekat kita apa yang nak dalam ayat Quran yang Allah nak cerita pada kita. Contoh, bila tuan-tuan buka Al-Quran, tuan-tuan baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr. Tuan-tuan baca sesungguhnya terjemahan, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Ia adalah satu malam yang lebih bagus daripada 1,000 bulan, lebih baik daripada 1,000 bulan. Maka tuan-tuan semua teringin nak tahu bila malam Lailatul Qadar, dalam bulan apa? Sebab dia hamba kata Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar baik daripada 1,000 bulan. Bila malam Lailatul Qadar? Bulan Rejab ke? Bulan Muharram ke? Bulan Syaban ke? Bulan Rejab ke? Bulan Zulkaidah ke? Bulan Ramadan ke? Tak tahu sebab dalam ayat kita minta. Maka tafsir ulama datang pula ayat yang lain selepas tu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Oh, malam yang kita cari itu adalah malam yang penuh keberkatan. Tapi masih tak tahu lagi bila malam itu. Masih tak tahu lagi malam itu malam apa. Sebab masih tercari-cari bulan berapa. Maka datang pula firman Allah. Allah kata Syahru Ramadan al-Nadhi unzila fihi al-Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Oh, maka kita semua tahu kata bulan Ramadan diturunkan Quran. Bulan Ramadan ada satu malam nama dia Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ada satu malam yang nama Lailatul Qadar yang diturunkan Quran pada dia. Malam itu malam yang penuh keberkatan. Maka layaklah malam penuh keberkatan itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Ha, nampak? Itu nama dia ilmu tafsir. Saya tahu saya nak ajak tuan-tuan malam ni mungkin susah nak dapat, tapi kurang-kurang tuan-tuan dapat gambaran dia sedikit. Jadi ilmu terjemahan lain, ilmu tafsir lain. Dia nak cerita apa yang ayat Al-Quran nak. Jadi malam ini bersempena dengan perhimpunan kita, ramai-ramai kita duduk di sini, kita nak meraihkan orang perempuan, wanita yang ada. Maka tafsir yang kita try bawa malam ni, kita gunakan tafsir maudhu'i. Tuan-tuan ingat nak sebut tak tuan-tuan tafsir apa saya sebut ni? Orang depan yang sebut, orang belakang tak ingat pun. Tafsir apa tuan-tuan? Tafsir maudhu'i adalah tafsir berdasarkan kepada tajuk. Hari ini saya cerita sungguh-sungguh bahasa mak saya hari kata, saya mul elok-elok tajuk tu supaya tuan-tuan faham apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran pasal orang perempuan. Baik, bila kita kata Al-Quran turun dalam bulan Ramadan, Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi yang berbahasa Arab namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Mizar bin Ma'ad bin Adnan. Turun kepada Nabi yang mulia ini, maka kita tak boleh tinggal apa yang berlaku di sekeliling negara Arab. Antaranya di Eropah, antaranya di India, antaranya di Cina, antaranya Parsi, antaranya Rom. Negara-negara ataupun empire-empire besar yang keliling negara Islam ini, macam mana pandangan mereka kepada orang perempuan pada zaman yang sebelum ini? Mungkin kita tak tahu sebab kita tak hidup. Kalau baca buku kita kata boleh jadi buku bohong. Dia nak up orang Islam, dia tulis aku baca orang lain. Okey, kita baca apa yang Quran sebut tentang apa pandangan orang dahulu tentang orang perempuan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-58. Tuan-tuan tulis ya, nanti baca.
Saya baca lah tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Dan bila diberitahu kepada orang-orang zaman itu, maknanya zaman sebelum datangnya junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum tu bagi clear dulu. Tuan-tuan tengok sini, tengok ayat. Antara Nabi Isa, antara Nabi Isa diangkat, Allah tashbihkan, Allah serupakan orang yang satu lagi itu wajahnya macam Nabi Isa alaihi salam. Bila Allah angkat Nabi Isa daripada time tu sampai lahir Nabi kita, sampai Nabi kita diangkat jadi Nabi umur 40, tempohnya adalah 500 tahun. Tempohnya berapa tahun tuan-tuan? 500 tahun. So 500 tahun ni tempoh yang lama. Negara kita yang kita rasa ada banyak history, hang tuahnya, apa lagi, hang Nadimnya, hang Nadim Singapura, apa lagi, apa lagi, tak tahu lah banyak orang. Apa lagi, cepatlah apa lagi, temenuh apa, tak tahu lah. Hang jebat tak ada. Kalau sebut hang tu, hang jebat, hang leku, hang leke, hang semua mampu. Kalau sebut satu-satu, baik nak sebut hang tu pun. Datuk Bahaman, Mat Kilau, tu semua sejarah. Sejarah dia pula. Ada yang apa nama penjajahan, ada data. Itu semua terlalu banyak. Tapi negara kita baru 60 tahun merdeka. Bayangkan kalau 500 tahun. Bukan 60, 500. Jadi banyak peristiwa yang berlaku. Maka Allah kata ketika itu, wa idza busyira ahaduhum. Ni Allah kata, takkan Allah bohong? Ini depan tuan-tuan, saya baca Quran. Wa idza busyira ahaduhum, bila dikhabarkan berita gembira. Nampak busyira, berita gembira. Kalau siapa ada nama busyira, jadi itu nama berita gembira. Gembira. Bila dikhabarkan berita gembira kepada mereka, wa idza busyira ahaduhum, berita gembira kepada mereka, apa dia? Bil unsa, dengan lahirnya anak perempuan mereka. Maknanya ayahnya bila isteri dia mengandung, lahirkan anak. Zaman dulu kebarangkalian, maafkan saya kalau saya nampak macam memandang rendah, bukan memandang rendah, tapi berdasarkan kepada logik dan penemuan yang ada, 500 tahun daripada Nabi Isa nak sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamadun manusia tentang sains dan penemuan-penemuan sains masih kurang. Maka nak kata mereka tahu ada anak perempuan atau anak lelaki dalam perut, tak tahu. Jadi bila lahir saja anak perempuan itu, maka diberitahu oleh apa nama yang sambut baby itu apa? Tok Bidan. Tok Bidan, aku nak sebut Tok Mudin, silap. Tok Bidan bagi tahu dekat ayah dia, Haji, Haji dapat anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum, Haji, alhamdulillah dapat anak perempuan. Tapi harta bukan dia punya, kerana harta Ahmad Albak yang punya. Jadi sebab dia orang perempuan, maka bila lahir saja anak perempuan itu, orang macam tahu, pakcik, pakcik dapat anak perempuan, alhamdulillah, tanya. Maka apakah Allah cerita wajah ayahnya berlaku macam mana? Allah kata wa idza busyira ahaduhum bil unsa zanna wajhuhu muswadda, akan pucat lesu muka dia, tunduk malu kerana lahirnya anak perempuan. Wa huwa kadhib, dan dia mula berfikir apa yang dia nak buat dengan anak perempuan, adakah dibunuh ataupun ditop jauh-jauh ataupun ditanam di dalam tanah macam yang berlaku di dalam sirah Nabawiyah. Itu dia Allah SWT. Sebab tu saya beritahu kepada orang perempuan, bila agama pesan dekat kita benda elok, dan agama tak pernah pesan benda yang tak elok, tolong ikut. Sebab agama kita main cerita kat kita, dulu selain agama Islam, mereka semua pandang orang perempuan semuanya macam tu. Bila lahir anak perempuan, muka jadi susah hati. Yang ni balak dalam keluarga.
Mai agama Islam. Agama Islam bagi tuan-tuan kerja, jadi CEO, jadi orang besar dalam masyarakat. Bila agama pesan tahu-tahu kita buat tahanan lebih kurang, jangan macam tu. Kena sayang agama, sebab agama bawa mai benda bagus pada kita. Banyak tu bila orang perempuan agama kata taat kepada suami, taat. Bila agama kata nak keluar, nak buat apa, minta izin suami, minta. Sebab agama tak akan susu benda yang kotak, yang buruk pada orang perempuan. Yang ni Allah Ta'ala kata. Orang dulu, bila mai saja anak perempuan, ataupun mai saja waktu kelahiran, dia jadi gundah gulana. Tak tahu apa yang nak lahir. Lahir anak perempuan. Zalla wajhuhu muswadda. Muka dia jadi ketat. Muka dia jadi susah hati. Muka dia tak tahu nak letak kat mana. Hang nak letak kat mana muka apa? Anak hang baru lahir. Dia tak buat tanah apa kat hang. Dia tak buat rosak apa pun. Muka dia pucat lesu, Allah Ta'ala cerita. Dia tak tahu nak buat macam wahua kazim. Dia dah mula sakit dah. Apa dia nak buat dengan anak tadi? Adakah dia nak beritahu anak tu di tengah-tengah? Buat tak tahu. Lempak dia kat bukit gunung mana, belah daripada gunung tadi tu, biar dia menangis sorang-sorang sampai dia mati. Ataupun bunuh dia, tutup hidung dia, tutup mulut dia, biar dia lemah mati. Ataupun kambuh dia duduk dalam tanah. Itu dia Allah Ta'ala cerita. Tapi di ramai agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata dunia ni adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Selesai. Tapi bila Nabi tu pesan orang perempuan tutup aurat, orang perempuan jaga aurat, kita buat lebih kurang kat apa yang Nabi pesan, Allah Ta'ala pesan. Jadi macam bahasa kita kacau, lupakan kulit. Jangan macam tu. Jaga agama yang ada dalam diri kita elok-elok. Pasal Nabi kita susah payah. No, nak lawan empire besar-besar tu. Romnya, Persinya, yang apa nama, Mongol lah, apa lagi tu ada macam-macam nama. Jahiliyahnya, Quraisy, apa Arab, musyrikin Mekah dan sebagainya, Yahudinya. Nak lawan tu sebab nak bagi tahu kata orang perempuan bukan lagu yang hampa fikir. Bukan muswad apa zalla wajhuhu muswad, bukan. Orang perempuan ini bila Nabi sebut dalam hadis, siapa seorang lelaki ada anak perempuan, dia jaga anak dia elok-elok macam Haji, Haji ada anak perempuan. Nombor 2, dapat anak perempuan juga, dia jaga elok-elok. Nombor 3, anak perempuan juga anak dia, dia jaga elok-elok. Dia di dalam syurga duduk jiran dengan aku. Nabi buat jari dengan dia. Mulia. Mulia orang perempuan bawa mel ke atas muka bumi. Tambahan pula, Nabi suruh cari, jaga orang perempuan yang elok. Pasal hak ni lah yang nak ditanamkan benih kita untuk melahirkan para alim ulama. Inilah yang nak melahirkan para umara, pemimpin-pemimpin agama. Yang ini yang nak melahirkan para syuhada, para pejuang agama, mujahid-mujahid agama. Yang inilah yang nak melahirkan para ilmuwan-ilmuwan agama. Kena jaga elok-elok, dia bukan murah. Dia bukan berdua tepi jalan yang betul-betul tuan. Tapi hari ini bila kita cerita lagu itu kepada orang perempuan, macam kata yang ini semua pemikiran kolak. Nak balik macam dulu, macam yang Allah Ta'ala kata, baru kita nak sidap. Jangan jadi macam itu sebab nanti terlambat. Kesimpulan untuk yang pertama ini, apa dia? Orang perempuan gambaran suatu ketika dahulu Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ini kisah benar sebab Allah sebut dalam Al-Quran. Apa dia? Allah kata laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Apa peristiwa yang berlaku yang dicerita dalam Quran, semuanya benda betul, bukannya benda yang direka-reka. Maka ambil pengajaran yang pertama ini, iaitu orang perempuan di dalam agama Islam kedudukannya tinggi dan teramat sangat tinggi, sama taraf dengan